Hubungan asmara Bill Syaputra menjadi sorotan setelah umumkan kelahiran seorang bayi yang diakui sebagai anak pertamanya. Meski diketahui bayi itu merupakan keponakannya, kisah asmara Bill Syaputra tetap menarik perhatian. Billy sempat dikabarkan dekat dengan sejumlah wanita cantik, bahkan sempat digosipkan tengah mendekati pedangdut Ayu Ting Ting. Setelah putus dari artis Amanda Manubu, Vera Janopia Lesma Vera, manajer Olga Syaputra semasa hidup sekaligus seorang terdekatnya, turut buka suara terkait kisah asmara Billy. Sebagai orang terdekat, Mak Vera mengaku enggan ikut campur urusan asmara Billy. Itu mah bukan urusan emak. Kalau urusan percintaan, urusan pribadi, jangan tanya sama emak. Karena kalau telau ditanya sama emak, ujung-ujungnya salah. Mak Vera hanya mendukung jika Billy ingin dekat dengan wanita manapun, asal ada rasa sayang dan cinta dalam hubungan itu. Kalau Bang Billy sama siapapun, emak sebagai orang tua dukung aja. Selagi Bang Billy cinta, selagi Bang Billy sayang. Ia dengan tegas mengatakan tak pernah mencampuri ranah pribadi kehidupan Billy, termasuk kisah asmara. Dari dulu aku enggan pernah ikut campur urusan pribadi Billy. Siapapun itu urusannya Billy. Kalau mak cuma ngedukung support, kita mah orang tua support aja. Kalau anaknya mau sama siapapun, yang penting anaknya sama-sama cinta. Menurut pihak luar, tak punya hak untuk ikut campur dalam urusan pribadi seseorang. Pemilik bisnis warung Mak Vera ini mengaku hanya menuruti keinginan Billy soal asmara. Lebih lanjut, Mak Vera mengatakan Billy belum menceritakan tengah dekat dengan seseorang untuk saat ini. Menurut kabarnya, kedekatan Billy dengan seorang wanita akan mudah diketahui lantaran pasti diunggah di media sosial.